1 juta. Kirim bulan. Oke. Jadi bebe. Sudah, sini cok. Lagi dulu, ini dulu. Ya, kami penangkapan itu hari Minggu jam 4:30 atau 17:30. Anggota atau personil mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar atau penjual narkotika yang sedang menunggu pembeli di salah satu jalan di pinggir jalan lintas Linggau Curup, tepatnya di Desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Klingi. Lalu tim melaksanakan penyelidikan, didapati satu orang yang dicurigai, lalu kami amankan. Kami melaksanakan penggeledahan, ditemukan satu bungkusan di bungkus plastik warna hitam yang berisi satu bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan satu bungkus di bungkus plastik klip bening berisi 10 butir ekstasi. Ya, lalu pelaku kami amankan. Pelaku berinisial DA, usia 28 tahun, pekerjaannya tani. Untuk alamatnya sendiri di Dusun Gardu, Desa Kepala Curup. Ini bandar atau seperti apa, Bang? Untuk pelaku diklasifikasikan sebagai pengedar. Pengedar, ya. Pengguna juga, Pak? Dari pengakuan tersangka udah berapa lama, Pak? Pengakuan tersangka sudah menjalankan ini 6 bulan. 6 bulan untuk menjual narkotika jenis sabu yang diedarkan kebanyakan pembelinya atau konsumennya di wilayah kota Curup. Masih ada sangkut paut sama yang kemarin gak, Bang? Kalau untuk sangkut paut dengan yang pernah kami amankan, masih 50%. Kami masih melaksanakan penyidikan karena kan berkas yang pertama itu sudah P21. Kita mau pastikan lagi betul tidak kepemilikannya atas nama inisial yang ini gitu. Karena nama ini kan banyak gitu. Dan kita mau pastikan lagi apakah betul kepemilikan sabu yang sebelumnya punya yang pelaku ini juga atau bukan. Residivis belum, Pak? Bukan, pelaku bukan residivis. DPO? DPO, Pak? Yang DPO, maksud yang tadi itu DPO yang kasus dulu itu. Oh, yang dicari, Pak? Iya. Nah, di DPO ini kami mau pastikan betul tidak atas nama inisial DA yang ini. Gitu. Makanya kami masih melaksanakan pengembangan atau penyidikan lebih lanjut. DPO waktu itu? Kan Pak tersangka ini sedang menunggu calon pembeli. Sedang menunggu di pinggir jalan. Sendiri, saya? Iya. Rencananya akan dijual ke mana? Dijual ke dalam kota. Jadi kan karena sistemnya kan pembeli datang ke dia lalu balik lagi ke kota lagi. Artinya transaksinya di pinggir jalan. Iya, transaksi di pinggir jalan. Dari mana, Bang? Barang dari Pala Curup.